Oke, selesai. Oh, jadi seperti ini ya, guys. Reaksinya langsung berbusa gini ya, langsung berbusa banget begini. Kenalin dulu nih produk Kedas Beauty-nya, guys. Di antaranya ada body scrub atau lulur, sabun multifungsi untuk wajah dan badan, body serum, dan cool jelly, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama aku di sini. Masih ingat kan guys? Juga aku akan bakalan review masker ini di video selanjutnya. Kalau kemarin aku mau review bubble masker wajah ini ya guys buat kalian. Nah, kali ini rutinitasku seperti biasa. Sebelum tidur, kita harus membersihkan wajah kita. Aku biasanya sebelum tidur harus membersihkan wajah dulu, guys. Supaya bersih dan terhindar dari kotoran dan debu. Penyebab timbulnya jerawat, guys. Selain membersihkan wajah, aku juga mau review masker ini sekalian, guys. Yang aku dapat dari owner Kedas Beauty. Dan masker ini belum launching ya. Ini baru buat bonus para reseller aja. Ingat ya guys, jangan di skip video ini. Tonton terus sampai selesai. Ini bubble masker ini produk dari Kedas Beauty ya guys. Ini belum launching ya. Nah, aku langsung mau coba aja. Oh ya, untuk kemasannya ini 50 gram ya guys. Di sini 50 gram. Nah, di sini masih tersegel ya. Penasaran banget katanya sih kalau dipakai kayak peletok-peletok gitu guys. Penasaran, jadi langsung aja lah. Aku juga belum itu, baru mau coba sih ya. Ini segelnya bukanya gimana? Sebentar guys, aku sudah siapkan kuasnya. Oh iya, sebelumnya kan wajah kita sudah bersih ya. Jadi ini benar-benar pakainya kalau buat aku ya. Sebelum menggunakan masker ini, aku akan kasih tahu kalian cara pakainya ya guys. Dan manfaatnya, aku bacakan sebentar ya. Masker yang diformulasikan untuk membersihkan sisa-sisa make up dan kotoran yang menempel pada wajah, merawat kehalusan, kelembutan, serta kelembaban pada kulit. Oke, nah cara pakainya nih, oleskan secara merata pada wajah yang telah dibersihkan, lalu diamkan 15 menit sampai masker mengeluarkan busa mengembang, lalu bilas dengan air bersih. Gitu guys ya. Langsung aja yuk guys. Ini coba dikocok dulu apa gimana ya? Kocok dulu ya guys. Nah, setelah dikocok, harusnya ini langsung bisa langsung dipoles-poles ke wajah gitu, atau ditaruh di mangkok gitu, mangkok yang khusus masker gitu loh guys. Nah, tapi untuk kali ini aku mau simpel aja, jadi aku tinggal bencet langsung ke kuasnya. Jadi caranya seperti ini guys, simpel kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bentuknya kayak cair gitu ya. Nih, untuk baunya seperti kayak ada mentolnya gitu guys. Kayak ada aroma mentolnya gitu. Enak nih cara pakainya nih. Kita ratakan secukupnya ya. Enaknya jadi pada saat dipakai itu langsung terasa khasiatnya. Khasiatnya itu langsung dingin, kayak ada mentolnya gitu. Baunya ya langsung kerasa. Oke, aku sambil ngaca ya guys. Nggak bisa nggak bisa ini rata kalau nggak ngaca guys. Oke, selesai. Oh, jadi seperti ini ya guys, reaksinya langsung berbusa gini ya, langsung berbusa banget begini, langsung muncul busanya ya.
Jadi kayak hawanya itu semriwing, semriwing, adem, dingin. Jadi di kulit tuh terasa langsung dingin, kayak bau-bau mentol gitu. Seger guys. Tahu nggak kayak rasa Pepsodent itu? Nah, kalau Pepsodent ditaruh di kulit akan seperti ini rasanya guys. Oke, kita diamkan 15 menit. Oke guys, ini sudah 15 menit dan aku mau cuci muka dulu ya. Tereng, ini dia guys hasilnya. Setelah memakai masker dan wajah terasa seger banget, kenyal, kayak adem gitu, kenyal banget guys, lembut. Tentunya bikin makin glowing guys. Ini aku suka banget sama maskernya owner ini ya. Aku akan rajin dan rutin menggunakan seminggu 3 kali guys. Rasanya enak banget, nyaman gitu guys. Jadi ini kalau buat tidur rasanya seger. Ya mudah-mudahan owner terus memproduksi supaya segera di-launchingkan maskernya guys. Aduh, ini wajahku seger banget guys, lembut. Seger banget guys. Bikin ketagihan. Jadi wanginya juga netral gitu, wanginya enak. Penasaran yang pengen masker ini? Masker ini kayak kita bonusan dari orderan, misalkan nih body serum 10 pieces atau body scrub 10 pieces, selama persediaan masih ada akan dikasih bonus masker ini guys. Nah, setelah aku buktikan sendiri ternyata maskernya enak banget. Yang gak berubah nih sampai sekarang nih, ini rasa lembutnya sama dingin kenyalnya gitu guys, lembut gitu. Ih, seneng aja gitu. Suka banget sama masker ini. Gak tau kenapa, tapi ini bakalan awet sih ya, karena tadi pakai sedikit aja sudah merata gitu. Jadi busanya itu ya yang bikin itu, yang bikin muka kita bersih dan bikin glowing loh guys. Oke guys, cukup sekian dulu. Semoga video ini juga bermanfaat loh buat kalian. Dan untuk sementara kalian juga bisa dapatkan sih masker-masker seperti ini kayak di Alfa, tapi dengan merek yang lain gitu guys. Nah, kalau suka video ini jangan lupa ditekan tombol lonceng dan subscribe-nya, dan juga like, komen juga di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah!